Ngomongin tempat wisata di kota Bandung ini emang gak ada habisnya ya guys. Tapi kali ini saya akan mengajak Anda ke tempat wisata selfie yang unik banget. Namanya Rabbit Town. Hayo, ngaku di sini siapa yang doyan banget selfie? Dari namanya udah bisa ditebak ya, Rabbit Town ini tempatnya pasti tema-tema kelinci gitu kan? Harga tiket masuknya Rp55.000 per orang untuk pembayaran tunai. Kalau kalian mau hemat, pakai debit BCA ya, jadi Rp45.000 per orangnya. Setelah membeli tiket, kita bakal dicap kayak gini nih sama petugasnya. Kok kayak telur asin Brebes gini ya kalau udah dicap? Rabbit Town sendiri berlokasi di Jalan Ranca Bentang, nomor 30, Cimbuluit, Kota Bandung, Jawa Barat. Satu, dua, tiga. Untuk mengetahui spot-spot foto selanjutnya, kita bisa melihat di peta yang ditempel di dinding ini ya. Di sini ada wishing wall yang berisi tulisan pengunjung di kertas warna-warni kayak gini. Terus dipajang deh di figura kaca ini. Love Lights, yaitu barisan pilar lampu yang mengusung seni kontemporer dengan 88 deretan pilar-pilar putih dan lampu-lampu di atasnya. Oh guys, jiwa Hindustan aku meronta-ronta nih. Beb, ayo sini kejar aku dong. Lari-lari di sini itu berasa kayak kajol dikejar-kejar sama Sahrul kan. Hehehe.
belanjaannya kurang nih. Yang ini jangan ditiru ya guys. Kasian nih Mas Huleknya. Ah, gini baru bener. Bang, besok beliin aku kapal pesiar ya. Di bagian paling ujung, tepatnya di pojokan, ada Rabbit Villa dan Taman Kelinci yang merupakan tempat penangkaran kelinci nih. Kelincinya gendut-gendut banget. Itu beda ras itu. Oh gitu. Galak ya. Kita juga bisa masuk plus memberi makan kelinci-kelinci di sini dengan membeli wortel seharga Rp20.000 per orang. Ini sih tempat favorit bocah-bocah ya. Magical Forest. Ternyata isinya patung-patung kurcaci guys, yang ada di film Snow White itu. Tapi tempat ini masih direnovasi ya. Lanjut, kita ke tempat spot selfie lainnya. Ini keren banget, guys. Jadi setiap dinding ini ada temanya. Ada yang tema princess, lautan, makanan, dan lain-lain. Siapkan gaya terbaik kamu ya guys kalau udah sampai di sini. Di sini juga pencahayaannya itu udah bagus banget. Warna-warna dindingnya itu juga cerah ceria. Hasilnya udah pasti Instagramable. Gak perlu pakai filter deh ini mah. Oh ya guys, kalau kalian kesini jangan lupa membawa air minum ya, supaya tetap fit. Dia berusaha tuh dia sendiri. Bisa tuh. Cuma bisa sendiri, udah. Thank you.
lantai 3 ada tema superhero-nya nih. Wah, ini keren. Loh, Mas Spider-Man kayaknya nih lagi dihukum gelantungan nih sama Mas Superman. Kasian, kasian, kasian. Di sini lagi panen pisang warna-warni nih. Kalau ini tema es krim tapi ada lampunya. Ini bisa dimakan gak ya? Kalau kalian bingung gaya foto di sini, bisa nyontek nih sama gaya-gaya pengunjung lain yang diabadikan di dinding ini. Oh, terinspirasi juga nih. Guys, ternyata di sini tuh banyak penghuni lain selain kelinci. Kamu bisa menemukan kawanan ayam, burung merpati, dan angsa. Mereka ini ada di lantai atas. Terus, kamu juga bisa menemukan monyet di Monkey Grove. Baiklah, piknikers. Demikian review tentang Rabbit Town ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini ya. Biar kita tambah semangat menyajikan info-info wisata buat kamu. Sekian dulu ya, sampai ketemu lagi di piknik selanjutnya. Salam piknik!